Assalamualaikum Sobat Kreatif. Alhamdulillah, perkedel tahu saya sudah matang. Perkedel yang biasanya dari kentang, saya bikin dari tahu. Enak banget ternyata. Saya kurang suka kentang, jadi saya bikin yang dari tahu. Buat lauk enak, dicocol sambal enak juga. Monggo, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enak banget lur. Lebih enak dari nugget menurut saya. Nugget ayam lebih enak ini. Walter ambek sik crunchy-crunchy. Tahunya saya peras dulu dengan lap bersih. Harus jadi kesat. Lanjutkan. Monggo yang mau coba, ini bahan-bahannya mudah banget, lebih mahal kentang. Ini ada butiran merica dan garam. Saya tambahkan 2 sendok teh bawang putih goreng, lalu saya haluskan. Saya ulek manual begini. Setelah saya haluskan, dan ini tahunya saya peras dulu dengan lap bersih, akhirnya dapat 100 ml kurang lebih. Ini langsung saya letakkan di cobek yang berisi bumbu tadi. Saya aduk-aduk biar merata. Ini ada 2 buah wortel, saya taruh kasar. Nanti resep lengkap seperti biasa ada di kolom deskripsi di bawah judul ya lur ya. Ini wortelnya 2 buah, kurang lebih 100 gram. Ini ada ayam goreng, sisa soto masih ada bagian dada, eman. Saya cincang halus kurang lebih 100 gram. Kalau tidak ayam bisa diganti cornet beef 2 sendok makan. Lanjut cabai merah kita cincang juga, opsional boleh pakai 2 atau 3. Ini saya 1 aja, nanti kasihan pocil kepedesan. Boleh dihaluskan juga bersama bumbu tadi. Ini saya cincang aja biar tidak terlalu pedas, karena tadi sudah pakai lada butiran yang cukup pedas. Cincang halus. Setelah halus, masukkan di adonan. Nah, seperti ini. Lanjut, kita ada daun bawang. Kita rajang halus juga. Kalau ada seledri lebih enak, bisa ditambahkan, opsional juga. Ini saya juga tidak pakai. Langsung dicampur dan diaduk, seasoning dengan kaldu ayam. Ini ada telur 1 butir, telurnya kecil. Kalau ada yang kecil, tambahkan tepung terigu dan tepung tapioka. Lalu kita diamkan dulu sejenak. Saya akan coper tepung panir biar agak halus, ini agak kasar. Setelah itu kita lanjut menguleni adonan yang sudah dikasih tepung. Kita aduk rata pakai tangan saja biar cepat. Nah, setelah tercampur rata, jangan sampai ada yang tertinggal biar rasanya sip. Lalu ambil 1 genggam adonan atau sebesar standar perkedel, kita pulung lalu kita pipihkan, bulat pipih. Nah, seperti ini. Langsung gulihkan ke tepung roti, langsung, tak usah pakai tepung basah. Nah, lanjutkan sampai semuanya selesai. Nah, seperti ini. Kalau sudah dibentuk bulat pipih dan di
taburi tepung roti. Kita simpan dulu di kulkas atau di freezer kurang lebih 10-15 menit biar set, biar rekat sempurna. Opsional boleh langsung digoreng juga. Kalau saya lebih suka, saya simpan dulu di freezer. Nah, ini saya tata dulu di wadah lain. Tunggu set dulu, baru digoreng. Saya lanjutkan. Ini masih ada jadi 10 lebih, jadi 12. Satu papan tahu. Nah, saya simpan dulu. Ini setelah disimpan selama 1/4 jam di freezer, langsung saya goreng dengan api sedang cenderung kecil biar warnanya cantik, tidak kosong dan matang sempurna. Nah, kalau sudah golden brown begini, mari kita angkat. Angkat di sisi wajan dulu biar minyaknya tiris. Nah, seperti ini lanjutkan menggoreng yang kedua. Langsung saya goreng semuanya buat lauk makan sore. Kalau tidak habis nanti bisa disimpan, tapi ini enak banget kok lur, satu kurang cukup untuk sekeluarga pasti habis. Alhamdulillah sudah mateng, sajikan di piring saji. Terima kasih yang sudah hadir. Saya mohon dukungannya dengan like, komen, dan juga subscribe-nya. Semoga menjadi ladang pahala. Dan terima kasih, selamat mencoba. Sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum.